Ya, jadi selanjutnya ini ada power clip sama trace. Nah, jadi ini terbuat dari lingkaran dan persegi semua. Jadi pertama kita buat lingkaran 4 buah. Kemudian kita buat persegi. Nah, kemudian kita blok semua, lalu pilih back minus, sorry, front minus back. Terus ini kita transfer ke kanan sebanyak 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus ke bawah 4. Aktifkan menu transformnya pakai Alt F7 di keyboard. Nah, kita klik ke bawah dulu 4, terus kita blok, kita klik lagi ke kanan, itu 7. Nah, terus kita beri warna biru. Nah, terus ini kita beri warna biru gelap 2 kali dengan cara menekan kontrol, baru klik warna tambahannya 1, 2. Kemudian buatkan persegi. Beri warna biru kembali, baru kontrol N ke belakang dan kontrol home ke depan. Terus untuk bunganya, ini kita grup dulu, kontrol G. Kemudian untuk bunganya kita pakai lingkaran, tetap menggunakan transform. Jadi ini letakkan di sini, terus kita pilih rotate. Nah, ini kita klik 2 kali, lalu pilih lingkaran tengah, dipindahkan ke center tengah dari lingkaran besar, lalu kita pilih sudutnya 45 derajat, copy-nya sebanyak 1 berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7. 7. Apply. Terus warna kuning kita ke atas, jadi control home. Ini kita blok, kecuali yang lingkaran tengah kita batalkan. Ini orange. Matikan garis pinggirnya, lalu buat batangnya warna green. Usahakan di tengah. Ini control N. Lalu kita blok. Kemudian control G untuk menggrup. Lalu bisa kita letakkan di gambarnya seperti ini. Kemudian ini ada gambar, kita blok, kita intersect, kita ambil dulu gambarnya. Kemudian bagaimana caranya quick trace? Kita ubah dulu ke bitmap, berklik kanan, ini quick trace, ini outline trace, ini quick trace. Nah, ini sudah jadi vektor, yang ini masih bitmap, yang ketika di zoom dia pecah. Ini vektor, lalu klik kanan, ungroup, hapus yang tidak perlu. Ini masih aktif ya. Selanjutnya misalnya ini gambar kopinya, kita ambil sepotong, kita buat ini mau dimasukkan ke gambar persegi ini, klik kanan power clip inside, atau ada di sini power object, lalu power clip place inside frame. Ini copy di atasnya, ubah warnanya. Nah,
terus kita ketik menggunakan Arial Bag. Nah, oke deh, tinggal kasih background. Nah, setelah selesai di file save as, lalu kita buat folder tugas ketikkan namanya tugas satu. Nanti ketika di setor ke temannya bisa diganti nama foldernya pakai nama sendiri-sendiri.